Halo semua berku sekalian, apa kabar kalian? Balik lagi sama gua Noareka di channel Noareka. Sekarang gua mau bagiin lagi nih ke kalian rekomendasi website atau situs game gratis, brother. Jadi gua sekarang mau ngasih tahu kalian tentang salah satu website game gratis yang developernya tuh udah terkenal banget, man. EA Games. Jadi sebenarnya EA Games juga nyediain game-game gratis, bro, buat kita, walaupun disediakannya lewat Steam ya, buat PC atau lewat Google Play Store atau lewat App Store kalau misalkan iPhone sama Android ya. Dan memang kebanyakannya game-game mobile sih yang gratis ini. Jadi buat brotherku semuanya yang baru pada gabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini, channel mereka. Brother, karena selain gua ngasih kalian rekomendasi website atau situs game gratis kayak gini, gua juga bakal ngasih tau kalian seputaran emulator Android juga sama gameplay-gameplay yang live bareng kita ya. Kita ngopi bareng, kita ngobrol bareng di live gameplaynya nanti, oke? Okay? Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like-in juga, oke? Okay? Kita langsung, bro. Nah, brother, yang pasti kalian harus sediakan browser kalian dulu, mau di PC atau mau di HP. Sebenarnya kalian juga bisa langsung nyari nama gamenya sih kalau yang buat di HP ya, karena tersedia di Google Play Store sama di App Store tadi gue udah bilang. Dan kalau misalkan kalian pakai PC, sediakan browser sudah pasti ya, sama Steam Launcher kalau bisa, karena sebagian besar atau mungkin semuanya kali ya game-game yang free to play yang disediakan sama EA Games ini disediainnya di Steam. Jadi nama websitenya itu ea.com. It's that simple. ea.com. Nah, kalian langsung ke sini, bro, langsung ke gamesnya. Abis itu ada browse game, ada platform. Kalian nanti yang di Android juga atau di iPhone juga bisa nemuin option kayak gini, walaupun harus diklik dulu browse game sama platformsnya, brother, yang ini. Jadi kalian langsung aja browse game, langsung klik free to play. Ini, bro. Jadi 23 games yang free to play ini mayoritas adalah Android. Makanya sekarang aku akan bikin dua browser, bro. Ini buat yang game mobile-nya, ini yang PC ya nanti. Gua liatin dulu sebentar, brother. Totalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 23 game. Kalau di browser ini ada 2 halaman. Nah, brother, jadi inilah perbedaan game free to play-nya AI yang buat Android. Ya pokoknya mah mobile ya, mau di iPhone atau di Android, brother. Ini yang buat PC. Cuman 1, 2, 3, 4, bro. Mungkin sekarang industri game di mobile itu jauh lebih berkembang pesat dan memang lebih banyak peminatnya karena lebih mudah diakses dan lebih mudah digunakan, lebih portable juga, gampang dibawa kemana-mana gitu buat orang-orang yang super sibuk yang nggak bisa stay di tempat. Jadi gue nggak bakal cobain semuanya, brother, karena kebanyakan gue cuman mau review aja. Dari 23 game ini gue ngasih tahu yang mana yang game Android atau game iPhone atau game mobile, yang mana yang game PC, brother. Kita lihat dari game PC dulu ya, karena game PC itu paling sedikit gitu maksudnya ya. Jadi game PC itu yang pertama ada The Sims 4. Kalian bisa dapetin secara gratis, walaupun nanti ada DLC yang kayak gitu-gitunya ya. Bisa dapetin kalian buat Origin for Mac tuh, MacBook bisa, PlayStation juga bisa, mungkin PlayStation 4 sama 5 kali ya. Xbox juga bisa, sama Steam. PC pilih yang klik yang ini ya, Steam. Nanti kalian bakal disambungin ke Steam Power. Kayak gini, ke Store Steam ya. Nah, habis itu kalian scroll aja ke bawah. Kalian langsung klik ini, Play Games, ini yang tadi. Makanya ini kenapa gue saranin kalian punya Steam Launcher, supaya bisa langsung ke Steam Launcher kalian masuknya ya. Play game. Yes, Steam installed. Kalau kalian belum tahu cara gimana download, ada guanya di situ. Di OBS. Lupa. Kalau misalkan kalian nggak tahu cara gimana buat ngedownload dan install Steam Launcher-nya, kalian bisa klik link di atas ya, atau nanti gua sediain linknya di deskripsi. Itu video gua tentang gimana caranya kalian download dan install Steam Launcher. Yes, Steam is installed. Klik aja langsung open Steam. Nanti Steam Launcher-nya terbuka, bro. You are about to install The Sims 4. Yet desktop shortcut mau gini ya, gitulah pokoknya mah. Ini gak mungkin gua install karena gak bakal gua bikin konten juga, walaupun gua cinta banget sama permainan The Sims, bro. Dari 1 sampai 4 udah pernah gua mainin dan seru banget sih. Apex juga gitu nih, Apex nih, Apex download free Steam on PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox sama Nintendo Switch. Ini gua close dulu. Biasa klik Steam on PC, terus nanti kalian scroll ke bawah, play game. Kalau misalkan kalian mau beli DLC-nya silahkan, tapi gua lebih suka yang gratis. Play game. Ya, yeah, sama ya kayak tadi ya, Steam is installed. Yes. Open Steam. Kalau Star Wars agak beda, bro. Kalau Star Wars agak beda, di sini letak itunya, ini bisa langsung di sini sih, play for free. Langsung klik aja. Nah, launch game, enggak usah launch game. Bisa kalian launch game langsung. Oh iya, bisa launch game ini langsung. Klik aja lagi misalkan contohnya launch game atau misalkan buy for Steam.
kita coba buy for Steam. Oh, ada juga di Steam. Bebas, kalau ini kalian nggak perlu Steam Launcher, bro. Kayaknya ya, kalian bisa langsung download di website yang ini. Yang kliknya ini, yang play for free. Aduh, itu apa sih? Yang play for free, ini langsung ke websitenya, launch game. Bebas, mau pakai Steam atau enggak. Nah, kalau enggak ya kayak gini. Kalau pakai Steam ya ini. Tapi kalau udah punya Steam Launcher sih, mendingan lewat Steam Launcher aja ya. Jadi biar kekumpul gitu gamenya di satu tempat. Nah, ini yang terakhir ada Command and Conquer. Ini nggak harus beli di Steam kayaknya, bro. Bukan beli, dapetin di Steam tuh kayak gini. Tapi bisa pakai sign in Steam ya. Kalian kalau udah punya Steam, sign in lewat Steam aja. Nanti kalian bisa dapetin game secara gratis. Ini 1, 2, 3, 4, ini game PC, oke? Okay? Nah, sekarang gue akan ngeliatin ke kalian game Android. Gue bakal ngomongin dulu game sampah menurut gue ya. Aduh, bukan gitu sih, gamenya seru-seru. Tapi gue sangat tidak suka game-game jenis ini gitu nih, yang kayak gini nih. Ini kalian bisa dapetin di App Store, di Google Play, sama Facebook. Ini gue gak suka game kayak gini, gue close ya. Lalu ini yang gue gak suka, Peggle Blast. I really hate this kind of game too. Walaupun kalian bisa lihat dulu nih ininya. Aduh, ini bukan trailer, anjrit. Apaan nih? Oh, ini nih trailernya nih. Nah, game-nya kayak gini, bro. Gua gak suka ya, kurang suka ya game kayak gini, jadi gua close aja. Nah, sisanya ini yang gua suka-suka nih, bro. Yang pertama ada Apex Legends Mobile. Kalian bisa langsung klik get it on Play Store atau misalnya Google Play ya, atau Play Store, sama aja sih. Atau App Store, langsung diklik. Kalau kalian buka ini lewat HP, kalian langsung ngebuka Play Store, bro. Langsung kebuka Play Store-nya. Atau App Store-nya langsung kebuka ya kalau kalian pakai iPhone. Jadi klik aja salah satu, atau misalkan kalian mau lihat dulu trailer seperti apa. Silahkan. Ini trailernya, bro. Ini gameplay nih. Barusan dikit, nah itu gameplay itu barusan. Soalnya setahu gue memang first person shooter ya Apex Legends ini. Ini rame banget sih di dunia kalau kalian udah tau. Bones Age, blablabla. Lalu selanjutnya, game mobile selanjutnya yang menurut gue super keren buatan AI, Madden Mobile, bro. Ini American Football, kalian bisa main. Kalian bisa langsung mendapatkan experience bermain American Football lewat HP kalian, bro. Kalian langsung klik aja salah satunya ini, bro. App Store atau Google Play, sama ya. F1 Mobile Racing. Kalian bisa watch trailernya juga. Kalian ada kan? Bisa langsung lihat trailernya. Nah, kayak gini ya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Apalagi kalau HP kalian powerful, ini bakal lancar banget. Dan bakal super seru nih mainnya F1. Terus selanjutnya ada Command and Conquer Rivals. Tadi kan Command and Conquer-nya itu buat PC, ini buat yang versi mobile-nya, bro. Kalian bisa langsung klik salah satunya ini ya, App Store atau Google Play. Terus selanjutnya ada FIFA Mobile yang udah kalian tahu banget ini ya, lagi rame-ramenya ini, bro. Lagi seru banget nih. Dari EA juga, kalian bisa langsung milih juga App Store atau Google Play. Terus ada NBA Live Mobile, kalian bisa langsung download di sini, download now. Ini mau App Store atau Google Play, terserah. Terus ada The Sims Mobile, ini juga sama, milih. Kalian kalau ke bawah bisa lihat trailernya ya, biasanya suka ada trailernya nih. Oh, nggak ada ini. Selanjutnya ada Plants vs Zombies Heroes. Nah, ini bisa dilihat trailernya nih. Scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di sini ada download at App Store atau Google Play. Terus selanjutnya, ini mah yang tadi, anjir. Selanjutnya ada Star Wars Galaxy of Heroes. Kalian juga bisa langsung download, bro, di App Store atau Google Play. Di bawah mungkin ada trailernya. Ada dong trailernya Star Wars, mantap. Kayaknya seru nih. Ini mah trailer, ini lupa, bukan gameplay. Gue tidak menjamin gameplaynya seperti ini ya. Oh, itu tuh gameplaynya tuh. Gameplaynya di akhir. Nah, ini nih gameplay nih. Nah, itu tuh yang loncat-loncat. Ini RPG ya. Terus selanjutnya ada Need for Speed No Limits. Ini juga buat mobile juga. Kalian bisa langsung download. Wah, ada Hot Wheels. Need for Speed No Limits, Hot Wheels. Oh, Hot Wheels update. Nice. Kalian langsung aja klik di sini, bro. App Store atau Google Play di sini. Terus ada UFC Mobile tuh. Ini kekerasannya tingkat menengah kayaknya, bro. Jadi kalian mainkan dengan bijak ya, oke? Jangan dipraktekin kalau kalian memang bukan atlet MMA atau UFC, oke? Ini langsung juga Google Play atau App Store, sama. Terus SimCity Build It, ini juga sama nih buat mobile. Kalian mungkin udah tahu, ini udah rame juga sejak dulu ya, nggak dulu banget sih. Download di App Store, Play, Google Play, sama Amazon App Store. Amazon App Store kalau kalian punya ya,
pakai aja, tapi kalau Android sih gue kira kalian kebanyakan pakai Google Play, ya nggak sih? Selanjutnya ada Plants vs Zombie 2, bro. Ini juga sama buat mobile, bisa di App Store sama Google Play. Lalu ada Three Rail Racing, ini juga sama buat mobile, App Store. Ini tersedia buat Amazon App Store juga, kalian bisa lihat ke bawah. Ada informasi sama ininya ya, sama apa sih, trailer. Kayaknya seru juga nih. Ya kalau buat kalian yang suka banget sih, ini bakalan jadi salah satu game yang bakalan kalian suka, bro. Nah ini The Simpsons Tap Out nih, gue nggak ngerti game. Ini tersedia ya di App Store, di Google Play Store, sama di Amazon App Store juga tersedia, brother. Kita lihat trailernya, ini kayaknya seru sih. You might benefit from doubt your dreams. Ini trailer, ini Hope, bukan gameplay. Sudden uncontrollable flick. It's Homer and his little for everyone. If your spouse starts getting annoyed, consider tapering off. Or get a new spouse, the only friend you'll need. If you're tired of being a successful, healthy person, Tapped Out may be able to help. Simpson tuh suka break terus ya, anjir, nggak filmnya gitu ya, nggak seriesnya, nggak gamenya. Oke lanjut, ada The Sim Free Play. Ini The Sim Free Play juga sama, tersedia di App Store, Google Play Store, sama Amazon App Store. Jadi ini adalah daftar game buat mobile, yang udah dua tadi gua close, dua game gua close, sama yang buat PC, bro. Yang buat PC cuman 4, yang game buat mobile itu ada 18, jadi lebih banyak ya. So, brotherku semuanya, makasih banyak yang udah nonton sampai sini. Semoga kalian enjoy game kalian, brother, menikmati game kalian. Jangan lupa makan, tidur yang cukup juga, dan jangan kelamaan. Kalau bisa maksimal di depan layar PC atau layar gadget itu maksimal 2 jam, oke? Terus istirahatkan minimal 15 menit. Minimal. Jangan lupa olahraga juga. Enjoy your game, enjoy your holiday. Buat brotherku semuanya yang belum pada gabung, belum pada subscribe, jangan lupa subscribe channel ini, channel Noreka. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya juga, oke? Okay? Stay tune di Noreka. See you in the next video, brother. Bye-bye.